Imam Bukhari ni pengikut mazhab pak kah? Itu kah? Kalau dia ni kenapa tidak opak? Memanglah dia tidak opak kan? Nah. Macam mana nak termasuk dalam opak tu? Kau maksud dia ni pengikut ke dia? Ha, gitu eh. Jadi kalau gitu taklah Imam Bukhari ni dia ada mazhab dia sendiri. Dia ada mazhab dia sendiri. Semua kita duduk belajar ni kan? Kita tengok pendapat dia ni tidak terikat dengan mazhab ni, tidak, kadang-kadang serupa, kadang-kadang tak serupa dengan belakang. Lepas tu mungkin timbul soalan apa-apa yang tak ada mazhab dia. Dah orang tak bawa, orang tak ajar tu. Tidak dikembangkan. Nak kata kok dia ni kurang salah ke? Dah, semua kata tak salah. Cuma tak sapak kita. Tak sapak kita. Sebab kurangnya kemajuan dalam dunia ilmu, dalam dunia negara maju. Habis wah kemur mari Malaysia. Macam-macam wah kemur. Tak ada kelih sampai itu dah. Boleh lah, boleh. Dah orang usaha. Siapa dah waktu tu? Kita duduk ingat kau sampai dulu wah kemur tu, waktu lepek tu. Waktu je dalam karung tu. Lepas tu banyak lagi buah-buah tak rajin tengok. Buah kiwi lah, macam-macam tu. Ada sapan lagi kita. Kalau ada usaha. Tak ada usaha tak apa. Ada lah mana dah. Tak tahu bila ada negeri dia. Tapi dah tak sapa. Kita tak mari tu. Kita lah sabit dengan kita belakang tu. Sabit dengan kita. Gitu je lah.